selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme SolidWorks. Dan di sini juga ada fully associative dan constraint. Oke, kita akan masuk ke topik pertama yaitu fully associative. Sebelum menginjak ke fully associative, saya akan menjelaskan mengenai 3 file utama di SolidWorks. Yang pertama ada part, yang kedua assembly, dan yang ketiga adalah drawing. Jadi masing-masing file ini memiliki fungsi tersendiri. Sesuai dengan namanya, part digunakan untuk membuat single komponen atau satu part dari sebuah produk tentunya. Nah, assembly itu digunakan untuk menggabungkan file part tadi atau menggabungkan single komponen tadi menjadi satu kesatuan produk. Dan yang ketiga adalah drawing, digunakan untuk membuat 2D atau 2 dimensi drawingnya atau gambar 2 dimensinya atau yang biasa kita sebut dengan gambar kerja. Itu tadi adalah 3 file utama yang akan dihasilkan di SolidWorks dan yang akan kita gunakan. Oke, kembali lagi ke fully associative. Sesuai dengan namanya, fully associative, jadi benar-benar bekerja sama. Itu artinya jika kita memodifikasi file part kita, maka secara otomatis file assembly dan drawing itu mengikuti perubahan yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengedit atau merubah file assembly kita, maka secara otomatis file part dan drawing juga mengikuti perubahan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan fully associative. Oke, mari kita lihat sampel di video ini. Dalam sampel ini, saya akan merubah diameter groove. Dalam sampel ini, saya akan merubah diameter groove menjadi lebih besar di file part. Sebelumnya mari kita lihat dimensi groove yang akan kita rubah jadi dimensi awalnya. Kalau kita lihat di sini, dimensi awal groove-nya kedalamannya adalah 1,5 mm dan juga dimensi awal radius groove-nya adalah 2,5 atau dimensi diameter groove-nya 5 mm karena radiusnya 2,5. Jadi kita akan merubah dimensi groove ini dari yang kedalaman 1,5 menjadi 2,5 dan dari yang diameter 5 mm menjadi 10 mm. Kita akan merubahnya di file part dan kita nanti akan mengecek apakah file assembly dan drawingnya juga ikut berubah. Oke, sekarang kita buka jendela part. Nah, di sini saya akan merubah kedalaman dan diameter dari groove ini sesuai yang kita bicarakan tadi. Setelah saya selesai merubah, mari kita kembali ke file drawing untuk memastikan bahwa fully associative tadi benar-benar bekerja. Kita bisa lihat di sini, sekarang dimensinya sudah berubah mengikuti perubahan yang kita lakukan di file part tadi. Nah, sekarang kita akan mengecek file assembly-nya. Nah, kita bisa lihat file assembly-nya juga berubah lebih besar. Berarti benar-benar bekerja untuk fully associative-nya tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan fully associative. Nah, sekarang kita masuk ke constraint. Constraint adalah batasan. Nah, di dalam SolidWorks kita bisa gunakan constraint untuk membatasi pergerakan dari assembly kita atau memberikan batasan kepada bentuk model kita, semacam itu. Oke, supaya lebih jelasnya mari kita lihat video berikut. Nah, di dalam video ini kita bisa lihat di sini ada nameplate-nya itu mengambang. Jadi saya akan menambahkan constraint atau batasan untuk membuatnya menempel pada dasar kayu. Nah, di sini saya akan menggunakan mat kalau istilahnya di dalam file assembly-nya SolidWorks. Nah, saya akan menambahkan constraint mat coincident atau menempel supaya nameplate-nya itu dia menempel ke dasar kayu di bawahnya. Nah, oke, sudah selesai. Jadi mekanisme-mekanisme ini yang akan nanti kita gunakan dalam mendesain di SolidWorks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang memiliki masukan atau sanggahan atau komentar, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di-share dan terima kasih sudah di-subscribe untuk channel What Future Solution.
Sampai jumpa di video berikutnya.